Viral di media sosial, seorang gadis bernama Fuja diduga melakukan penggelapan dana dari uang perusahaan hingga mencapai 1,3 miliar. Uang tersebut ia peroleh setelah kurang lebih 2 tahun bekerja dan belum pernah ketahuan sebelumnya. Hal tersebut ramai diketahui publik usai videonya diunggah oleh akun TikTok @alfiera15 yang merupakan owner dari toko tempatnya bekerja. Alfiera Alfonita merupakan pemilik dari toko kecantikan tersebut mulai mencurigai karyawan yang melakukan tindakan merugikan perusahaan karena kebiasaan flexing Fuja di media sosialnya. Pelaku diketahui merupakan manajer toko yang memegang kendali atas semua data keuangan maupun pembelian. Ia juga terlibat sebagai admin yang mengurus pembelian barang grosir. Aksinya terbongkar melalui data yang diambil dari cash flow mutasi rekening korban dari tahun 2022 sampai 2023. Tidak habis sampai di situ saja, Fuja juga memanipulasi data dan mengambil aset toko kemudian dijual dengan modal yang tidak diserahkan pada pemilik toko. Hingga saat ini pelaku sedang menjalani proses pemeriksaan dan barang yang dihasilkan dari penyelundupan dana perusahaan telah disita. Saat video tersebut diposting oleh korban, sontak menarik banyak perhatian dan komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.